track teman-teman di sore hari ini sampai melengkung ya teman-teman. Track banyak sampahnya. Sampah, ya. Banyak sampah ya teman-teman di sore hari ini. Terus tarik. Oh, anu. Dan mantap. Masih melakukan perlawanan. Wow. Strike, teman-teman. Oh, strike. Sepertinya di bawah ini. Bantu, bantu. Bawa teman-teman. Oh. Ikan apa ini? Sampai dibawa ke barat teman-teman. Sama arusnya. Track teman-teman, perlawanan masih terus berlanjut. Track teman-teman, bantu bantu. Baik dibantu ya teman-teman. Strike. Wow. Lanjut teman-teman. Masih tersangkut sampah. Ternyata tumpukan sampah. Ah, kacau ya. Proses penarikan jaring ya teman-teman. Apa pak? Ada ikannya pak? Aku kena pancing kok. Oh, kena pancing. Oh iya, ini kena pancing teman-teman. Ini kena pancing. Kalau jaringnya masih di tengah ya teman-teman. Ini kena pancing. Ini dia teman-teman. Hanya. Ada ikan surung ya? Surung dong. Ini teman-teman. Nah ini.
masih terus dilakukan penarikan lagi. Banyak sampah ya teman-teman di sore hari ini. Di depan ada lagi teman-teman ikannya. Nah ini pak, ada lagi. Ikan kecil. Kenapa bu? Kenapa bu? Nah ini cukup besar ini teman-teman. Ini cukup besar yang ini. Hasilnya teman-teman, hasil di sore hari ini, tangkapan sore hari ini. Boleh lihat pak yang itu, yang ini boleh lihat. Wah, belanak. Ini ikan belanak ya teman-teman. Apa bu? Sama dengan surung. Hasil jaring di sore hari ini banyak ya teman-teman. Pelemparan akan dilakukan lagi ya teman-teman. Sedang mencari pancingnya ya teman-teman. Pancing hilang. Sudah dapat mas dari tadi? Dapat ikan apa mas? Ikan. Selamat sore teman-teman. Kembali kita update di Pantai Depok untuk hari ini. Sebelumnya saya ucapkan salam hangat dari pesisir pantai selatan kota Yogyakarta. Kita akan update beberapa strike teman kita di sore hari ini, semoga dapat banyak poin ya teman-teman. Begini kondisi suasana di Pantai Depok, dan ini spot yang sebelah timur, beserta itu juga spot yang di sebelah barat ya teman-teman. Dan ini sudah poinnya sudah cukup banyak ya teman-teman di sore hari ini. Sebentar lagi kita akan lihat, mungkin ada sambaran. Apa ini main jaring ya teman-teman, bersama ibu. Sebentar lagi kita lihat penarikannya dari jaringnya. Mau ditarik sudah pak? Mau ditarik? Nanti. Oh nanti, masih kurang. Proses nyari undur-undur ya teman-teman.
proses penarikan jaring ya teman-teman. Jaring sudah mulai ke pinggir. Kita lihat hasilnya. Ya, akan pindah ke pantai Pelangi atau Gua Cemara ini ya teman-teman. Karena di sini terlalu banyak sampah di sore hari ini, dan ada beberapa sebagian juga sudah mau pulang karena matahari sudah terbenam di sore hari ini di tanggal 12 Januari 2024. Untuk kondisi masih cukup ramai, hanya pengunjung wisatawan yang berkunjung di Pantai Depok ini ya teman-teman. Sekian dulu teman-teman video update mancing pasiran di spot Pantai Depok sore ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan salam hangat dari pesisir pantai selatan kota Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Balik ke Mas. Balik. Dan ini wisata ya, wisatawan.